Bulan Maret ini seolah menjadi bulan Maret cinta penuh berkah bagi pasangan Dude Herlino dan Alisa Subandono. Penuh cinta karena di bulan inilah Dude dan Alisa merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kini berusia 3 tahun. Alih-alih merayakan hari jadi pernikahan mereka yang ketiga dengan meriah dan romantis, di hari ulang tahun perkawinan mereka, Dude justru sibuk bekerja di lokasi syuting. Kemarin saya syuting malah ya, saya syuting dan Ica kemarin itu justru periksa kandungan ya. Jadi memang kita tidak ada acara-acara spesial ya. Tapi yang paling penting kan kita berdoa selalu ya, karena Tuhan pasti selalu kita ingin dibimbing lah ya. Alhamdulillah ya. Ica sudah hamil bulan ke-5. Kemarin cek terakhir juga alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Ya mohon doanya mudah-mudahan sampai lahiran juga lancar insyaallah. Ya, bersyukur dan mendulang berkah kebahagiaan berlimpah. Itulah yang mewarnai momen ulang tahun perkawinan Dude dan Alisa. Di awal trimester kehamilan keduanya, kondisi fisik Alisa dikabarkan menurun karena nyaris tak bisa menyentuh makanan. Maka kini, ketika kandungan Alisa menginjak usia 5 bulan dan semakin sehat, Alisa dan Dude seolah menuai kado indah di ulang tahun perkawinan ketiga mereka. Alhamdulillah ya. Ica sudah hamil bulan ke-5. Ini pun sebenarnya juga kita nggak menduga tadinya ya. Kita berencana tadi, oh mungkin nanti pada setelah anak 2 tahun, barulah kita coba untuk Ica program hamil lagi gitu ya. Kok sebelum anak 2 tahun udah hamil duluan? Ya tapi alhamdulillah kita kan bersyukur, kita apa namanya ya, anak ini kan anugerah, kita rawat dengan baik ya. Saya berusaha memprotek Ica ya, dan juga janin yang ada di perut supaya benar-benar dalam keadaan sehat. Terutama mengingatkan untuk makan. Ya. Karena di hamil bulan pertama sampai ketiga itu Ica memang makan sedikit mual ya, mual naik mobil mual. Jadi ini hamil kedua ini memang proses mualnya lebih banyak ya sebenarnya ya. Sukses melewati masa-masa sulit kehamilan, Alisa pun masih harus bekerja keras membagi waktu dan kasih sayang untuk mengurus Rendra sang putra pertama. Maklum, balita yang masih berusia 2 tahun itu tengah berada dalam masa lincah dan banyak meminta perhatian, hingga menguras tenaga Alisa yang tengah mengandung. Bahkan sejak Alisa mengandung anak kedua, Rendra dikabarkan mulai cemburu karena waktu bermainnya bersama Alisa seperti berikut ini mulai berkurang. Jadi ya? Iya. Iya, itu jadi. Iya. Apa yang enak? Enak. Kalau feeling memang ada ya, karena jadi lebih manja ya. Lebih ke ibunya tuh lebih deket dan pengen gak mau jauh. Gak mau jauh. Yang menjadi tantangan sih karena udah ada Rendra ya. Jadi harus mengurus anak tapi harus memikirkan kandungan juga gitu. Tapi ya alhamdulillah sih sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Beruntung, di tengah kerepotan Alisa sebagai ibu muda yang harus membagi perhatian dan tenaga, Dude menjadi sosok suami siaga yang siap mengurangi beban Alisa kapan saja. Buktinya meski sibuk, tapi Dude tak keberatan meluangkan waktu dan tenaga agar bisa bermain sembari mengasuh Rendra putra pertamanya, mengurangi rasa lelah Alisa yang semakin tua usia kandungannya, semakin sulit menggendong Rendra yang lincah. Saya laki-laki kan nggak merasakan hamil ya, jadi kita nggak tahu bagaimana rasanya capeknya mungkin istri. Taruh beban di sini, mau gak? Jadi ya kita sebagai laki-laki nih yang apa namanya harus pinter-pinter lah untuk bisa backup kalau memang kita lihat isi capek nih, kemudian ya kita berusaha untuk bisa backup apapun yang bisa kita bantu, terutama ngurus anak misalnya ya. Kalau dulu mungkin pas belum hamil gendong Rendra bisa kapanpun itu gitu, tapi kalau sekarang kan nggak bisa terlalu lama juga gendongnya, jadi begitu udah mulai kerasa capek langsung kak gendong Rendra dulu gitu, terus Icanya istirahat paling gitu sih. Ya, saya rasa semua suami yang isi lagi hamil juga kan pasti akan ikut aja lah gitu ya, yang penting dia happy, anak janinnya sehat, istri juga sehat, itu aja. Oke pemirsa, Hotshot
ya, ya kami mohon doa ya supaya kehamilan istri dalam keadaan baik, sehat, insya Allah sampai lahiran. Dan juga untuk semua pemirsa Hotshot yang lagi hamil, kita doakan juga semoga kehamilan sehat, lancar. Ibunya sehat. Amin. Sehat. Betul. Dan ketika lahir nanti kita bisa didik jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Judul sebelumnya pun juga jadi protagonis tapi yang pahlawan banget gitu. Tapi ini kebalikannya. Aku bersyukur banget karena ini adalah salah satu cita-cita aku pengen banget